Arsy Hermansyah belum lama ini memang sempat mengikuti ajang kompetisi menyanyi di Amerika Serikat dan telah berhasil menjadi juara umum dan membawa 14 medali sekaligus. Arsy pun sekarang dikenal dengan bakat bernyanyinya yang luar biasa karena namanya sudah dikenal di luar negeri. Tak seperti Farel Prayoga yang baru saja viral dan belum tampil manggung di luar negeri, namun sudah terkenal di dalam negeri. Namun banyak warganet pun ingin Farel dan Arsy bisa tampil bersama untuk bisa duet di atas panggung. Rasa penasaran netizen diungkapkan dari beberapa komentar di media sosial, baik di Instagram maupun di media sosial lainnya. Lantas, akankah suatu saat Farel dan Arsy bisa tampil bersama di atas panggung? Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut, yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel. Farel Prayoga dan Arsy Hermansyah, kedua bocah yang memiliki talenta bernyanyi yang luar biasa, seakan membuat penasaran warganet dengan aksi keduanya jika keduanya duet di atas panggung. Bagaimana tidak, Arsy yang telah memenangkan ajang bernyanyi di Amerika Serikat telah menarik perhatian netizen, serta Farel Prayoga yang bernyanyi di Istana Negara yang membuat namanya menjadi viral di mana-mana. Sehingga, jika keduanya berduet, pasti akan membuat heboh seluruh masyarakat tanah air. Dan mungkin juga bisa menggemparkan dunia hiburan, baik di dalam negeri dan juga luar negeri. Namun sayang, mesti sudah yang banyak meminta untuk keduanya bisa duet bersama, tetapi tetap saja saat ini belum ada gambaran kalau keduanya akan bernyanyi bersama. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Farel Prayoga dan Arsy Hermansyah. Dan semoga keduanya bisa menjadi anak yang sukses. Dan jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan like, comment, dan subscribe.